Langsung saja kita akan masuk ke pertarungan berikutnya. Di kelas Bantamweight 61,2 kg. Kami akan langsung perkenalkan kembali kedua fighters yang segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Lebak, Banten. Usia 33 tahun dengan tinggi badan 163 cm dengan disiplin kickboxing. Rekor bertarung 2 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Ultima Muay Thai, please welcome Cahyut Rangkas, Mas Yudi. Serang lawannya bertarung di sudut merah. Seorang fighter kelahiran Pinda, Pangururan Samosir. Usia 24 tahun dan tinggi badan 166 cm. Disiplin kickboxing. Rekor bertarung 2 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from MMA Samosir and ICC MMA. Please welcome the passion, Jaka Naibahu. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini tentu saja Bung Francino Tirta. Serangan ketua dewan juri kita Bung Max Metino. Juri 1 Wiwit, juri 2 Gatut, juri 3 Diki Jo, wasit sudah pasti Budi Hermanto. Fighters, let's get it on. Waiter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain dengan sportif. Let's go! Baik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, yang juri, take a bar, fighter ready, fight! Oke, pecinta One Fight MMA, fight di kelas Bantamweight 61,2 kg antara Jaka Naibahu versus Mas Yudi. Mas Yudi akan memulai agresif nih, Bung. Betul, iya. Dan langsung dibalas dengan takedown. Apakah ini game plan yang dihadapi oleh Jaka Naibahu untuk menghalangi Sepertinya Jaka tidak mau melayani dengan striking kembali ya kan. Tapi dia langsung melakukan pendekatan kemudian melakukan takedown boom seperti ini. Dan sekarang kita lihat Mas Yudi berada di bawah ya kan. Betul. Jaka dalam posisi full guard seperti ini. Iya, dan Mas Yudi lagi di posisi close guard, yaitu adalah posisi yang sebenarnya cukup dominan ya kalau di Brazilian Jiu-Jitsu ya. Di mana di bawah itu lebih dominasi karena dia bisa melakukan banyak pukulan banyak variasi seperti elbow atau punches atau mungkin ada satu strategi yang cukup berbeda menurut Bung Lamti. Betul, sebenarnya kita belum bisa melihat dari apa game plan dari Jaka setelah dalam posisi ini ya. Setelah sekian detik, Bung, masih kita belum ada apakah akan melakukan ground and pound atau akan melakukan satu kuncian gitu, masih belum melihat, Bung. Betul. Iya, namun masih ini rapat seperti itu ya. Suatu development untuk suatu perkembangan untuk Jaka, apakah di fight ini dia sudah tidak lengah di fight-fight sebelumnya. Di mana di fight sebelumnya dia melawan Roy Angga walaupun dia mendapat menang, namun fight-nya berjalan dengan panjang karena kelemahan dan kekurangannya dia. Apakah di fight ini dia mungkin lebih dominasi karena dimulai start menghilangi agresifnya seorang Mas Yudi. Kita lihat 1 menit 40 detik sudah, masih belum ada satu damage juga, Bung. Betul. Ya kan? Apa nih yang harus dilakukan oleh Jaka Naibahu untuk mendapatkan? Jaka Naibahu bisa menarik postur up kemudian melakukan grand and pound, ya kan? Atau bisa juga melepaskan tangan dari Mas Yudi ya. Ya. Karena tangan Mas Yudi terus seperti itu. Tapi itu pun akan Mas Yudi kita ragukan bahwa itu bisa kelelahan ya, fatigue ya. Betul, seperti itu. Namun masalah fatigue seperti itu. Kalau saya lihat nih mungkin Bung Lamti punya pendapat yang baru ya. Mas Yudi tidak menguasai ground dengan baik ya. Sepertinya ya dalam posisi ini ya memang salah satu ya merapatkan tubuh lawan ya, menarik badan lawan seperti itu ya. Cuman ini kan akan berakibat kepada otot yang lelah, Bung. Kelelahan otot, Bung. Sementara kita juga masih belum melihat dari Jaka apa yang mau dia lakukan seperti ini dalam posisi seperti ini. Pukulan-pukulan pengganggu saja atau ya melakukan satu submission mungkin. Namun di ronde satu ini antara dua fighters ini harus melakukan sesuatu yang lebih signifikan daripada apa yang terjadi sekarang, karena yang dilakukan Mas Yudi ini dengan ini posisi dari kaki, tadi ya kita lihat posisi tidak berubah dan akhirnya kita lihat sama referee dari Budi Hermanto memisahkan
Ready, misalkan dengan baik. Karena tidak ada action ya, tidak ada perkembangan apapun ya. Betul-betul. Nah ini dia nih, striker versus striker. Wah, satu lagi takedown dari Jaka. Iya. Luar biasa, Bung. Namun kita bisa melihat sih, ternyata agresivitas tendangan yang membabi buta dari Jaka, Bung. Betul, betul. Betul, cuman kita bisa lihat ini. Mengarahnya kurang-kurang. Luar biasa. Wah, apa yang terjadi, Bung? Luar biasa, Bung. Tulang kering daripada Jaka rupanya, Bung. Menghantam tulang kering dari Mas Yudi ya, seperti itu ya. Betis saya pikir. Agak belakang seperti itu ya. Saya masih cukup kaget, Bung Lam nih. Saya baru menjelaskan Mas Yudi agresivitasnya ternyata tidak efektif dan tiba-tiba langsung terjadi decision. Iya, kita lihat di sini tendangan bertubi-tubi dari Jaka ya kan. Yang membabi buta ternyata menghasilkan, Bung. Iya, ternyata menghasilkan dengan sepertinya baik, tulang kering daripada Mas Yudi ada sebuah cedera ya, mungkin ya. Cedera ya, sepertinya ini ya, kita lihat apa, ya. Ini apakah yang dialami sama dengan McGregor waktu lawan Dustin Poirier? Bisa jadi kalau itu patah telak, kalau ini sepertinya hanya bengkak, otot saja ya. Otot atau apa, mesti ya kita masih belum ketahui dengan jelas, Bung. Nanti mungkin dokter bisa memeriksanya, Bung, di belakang, Bung. Suatu finish yang cukup anti-klimaks ya. Mengagetkan ya, juga kita lihat dari sekali. Tayangan lambat di sini, satu takedown. Satu takedown yang sangat mutlak. Lepas, inilah tendangan yang membabi buta. 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, Bung. Luar biasa. Luar biasa. Bisa dipastikan tulang kering daripada Jaka lebih kuat, Bung, daripada Mas Yudi. Dan itu dari ekspresinya perih sekali, Bung. Sakit sekali itu ya. Sakit sekali. Iya. Namun ini pertama kali saya lihat finish di MMA dengan finish yang cuma. Betul, sangat jarang ya. Sangat jarang sekali. Iya. Ayo kita lihat announcement-nya. Ladies and gentlemen, wasit Budi. Memperhatikan pertandingan di ronde pertama, menit ketiga, detik ke-32. Dengan kemenangan knockout, menggunakan teknik leg kick. The winner tentu saja dari sudut merah, Jaka Naibahu.